pada 26 September ini merupakan hari untuk kita menentukan bagaimana masa depan kita bagi masyarakat kita di Kepulauan Pulau Panggil ini, dan juga bagaimana kita memastikan generasi muda akan datang dapat kita bantu untuk perbaiki, bukan hanya dari segi pendidikannya tapi juga dari segi ekonomi mereka, yang akhirnya mereka ini akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat kita, khususnya keluarga dan juga komuniti setempat mereka. Ada pihak yang mengatakan bahwa Kerajaan Warisan telah gagal dalam mengurus tadbir dan juga memastikan kemudahan-kemudahan di peringkat Dun N1 Panggil ini khususnya. Tapi hakikatnya bukanlah mudah untuk kita memastikan semua masalah yang ditinggalkan oleh kerajaan lalu selama puluhan tahun, bukan hanya dari segi kemudahan asasnya tapi juga dari segi sosioekonomi rakyatnya. Kemudahan asas yang ada di sekitar Pulau Panggil ini belum sempurna. Masih banyak kekurangannya, khasnya dari segi kemudahan elektrik, air dan jalan raya. Dan semuanya ini bila kita rangkumkan adalah memerlukan perbelanjaan yang sangat besar. Jadi ini merupakan satu perkara yang mesti dilaksanakan atau diselesaikan oleh Kerajaan Warisan. Sedangkan perkara ini sepatutnya telah puluhan tahun yang lalu boleh diselesaikan oleh Kerajaan UMNO BN. Tetapi akhirnya hari ini kita dibebani dengan perkara-perkara asas sebegini. Pun begitu, kita sebenarnya telah ada perancangan yang rapi untuk memastikan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat pulau ini dapat kita perbaiki dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, saya ambil musibah yang menimpa sebilangan penduduk kampung perpaduan ini, yang mana telah kita berjaya selesaikan. Bukan hanya memastikan perkampungan ini bukan lagi setinggan, kita berjaya keluarkan daripada status perhutanan dan juga kita pohonkan kepada Jabatan Tanah dan Lumpur supaya diletakkan sebagai rezerv perkampungan. Dan hari ini seperti mana yang kita lihat, mangsa-mangsa kebakaran telah kita berikan lot-lot masing-masing. Walaupun sebenarnya perkara ini kita berjaya selesaikan bila kita mengambil kira masalah-masalah yang kita hadapi sebelum ini seperti COVID-19, saya jangka perkara ini sebenarnya dapat kita selesaikan tidak sampai setahun dua bulan. Dalam masa yang sama juga ada pihak mengatakan bahwa Kerajaan Warisan gagal dalam masa dua tahun ini. Sebenarnya tidak, karena telah banyak perkara yang telah kita rancang dengan rapi untuk memastikan, khasnya dari segi pendidikan, untuk memastikan anak-anak Pulau Panggil ini tidak dicicir jauh berbanding masyarakat yang berada di luar sana. Hari ini pelajar-pelajar SMK Panggil menuntut di tingkatan 6 dan juga duduk dalam keadaan yang selesa, yang mana sekolah ini juga telah berjaya diberikan peruntukan lebih kurang sebanyak 9.8 juta ketika Pakatan Harapan dahulu masih memerintah. Dalam masa yang sama juga, suka saya nyatakan dan kongsikan kepada seluruh masyarakat bagi yang sebenarnya kita telah berjaya mendapatkan kelulusan peruntukan untuk membawa salah satu yang kita panggil sebagai IDESA. IDESA ini merupakan kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri, yang mana di dalamnya ada 24 biji komputer untuk anak-anak kita, generasi muda, boleh akses internet, mempelajari pelbagai ilmu dalam bidang digital dan sebagainya. Dan juga dalam masa yang sama, masyarakat di sekitar pulau ini yang berminat dalam dunia perniagaan boleh menggunakan kemudahan ini untuk memasarkan produk yang telah mereka usahakan. Jadi ini merupakan satu pendekatan yang saya ingat belum pernah dilaksanakan oleh pemimpin sebelum ini ataupun kerajaan sebelum ini untuk Pulau Panggil. Ini merupakan satu perkara yang saya kira akan mendedahkan masyarakat kepada dunia luar, kepada bagaimana pentingnya ilmu itu untuk mendidik kita, bukan hanya ingin masyarakat kita ini berpendidikan, tapi dalam masa yang sama kita memastikan masyarakat kita ini memahami peranan dalam dunia ataupun komuniti setempat dan juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan diri dan keluarga serta masyarakatnya mampu bersaing dengan masyarakat di luar sana. Jadi harapan saya selaku calon dan juga
penyandang sebelum ini, mengharapkan sokongan padu daripada masyarakat Pulau Bagi untuk kita memastikan beberapa perancangan yang telah kita panjangkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan untuk dilaksanakan sepenuhnya selepas pilihan raya negeri ini berlaku.